Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Rahajan 91 ya. Nah teman-teman, pembahasan kita pagi ini tentang bagaimana ramuan yang paling mujarab untuk mengatasi influenza atau pilek ya teman-teman. Nah bahan-bahannya ada kunyit, kemudian juga ada lengkuas, jahe, terus juga ada cabai merah 2 buah ya teman-teman, dan ditambah gula merah secukupnya saja. Nah, gula merah ini memberikan efek rasa sedikit manis ya pada ramuan ini. Nah, sementara jahe ini memberikan efek panas di tenggorokan sehingga bisa mengontrol ataupun mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan hidung teman-teman ya. Nah, teman-teman, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cuci bersih semua bahan-bahan, kemudian teman-teman potong ya. Potong cabenya menjadi bagian-bagian kecil ya, untuk mempermudah pada saat kita menghaluskan bahan-bahan ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa gunakan blender, bisa juga menggunakan ulekan ataupun cobek untuk menghaluskan barang bahan-bahan ini ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan cabenya ke dalam blender, kemudian kita masukkan kunyit, masukkan lengkuas, semuanya dimasukkan dan kita akan blender ya. Kemudian tidak lupa juga kita langsung campurkan dengan gula aren ataupun gula merah ya teman-teman, secukupnya saja ya. Nah, potong secukupnya saja. Nah, semua bahan ini teman-teman ditumbuk ataupun teman-teman haluskan dengan blender. Setelah itu nanti kita akan rebus ya dengan menggunakan 1 gelas air dan biarkan hingga tersisa setengah gelas saja ya. Sekarang kita persiapkan untuk bahan-bahan blendernya. Kemudian teman-teman tambahkan sedikit air saja ya untuk mempermudah saat penghalusan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan blender bahan-bahannya ya. Nah, blender ini memakan waktu kurang lebih 1-2 menit saja ya teman-teman. Nah, untuk resep yang lebih mudah lagi, teman-teman bisa menggunakan 2 buah jeruk nipis dan gula merah dan secukupnya. Nah, seduh bahan tersebut dengan menggunakan air panas dan minum rutin sebanyak 2 kali sehari ya, jika teman-teman kesulitan mencari bahan-bahan yang saya sediakan saat ini ya. Nah, sekarang blender sudah selesai, kita akan rebus dan panaskan menggunakan air ya teman-teman. Ramuannya tadi ya kita masukkan ke dalam panci ya. Nah ini proses ini kita tunggu sampai benar-benar matang ya teman-teman ya. Nah minuman ini bisa teman-teman minum 3 kali dalam sehari ya, sampai pileknya benar-benar berhenti ya. Nah, untuk menghindari penyakit influenza dan pilek ini disertai batuk, teman-teman bisa untuk mengurangi konsumsi air yang dingin ya. Jadi ketika lagi flu teman-teman kurangi ya. Nah, sekarang kita matikan karena sudah matang airnya. Sekarang saatnya kita akan saring dan kita siapkan gelas dan saringan ya teman-teman. Nah, kemudian kita saring ya. Nah, apalagi di musim hujan sekarang ini banyak sekali penyakit influenza ini menyerang kita ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga diri untuk tetap fit dan sehat ya. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Ini resepnya sangat gampang banget, bisa teman-teman praktekin untuk mengobati pilek dan influenza ya. Terima kasih teman-teman sudah mampir dan nonton video ini. Mohon kritik dan sarannya untuk membangun channel ini jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.